Jasa Marga Cabang Tol Jakarta Cikampek memprediksi adanya lonjakan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek di libur Waisak Kamis pagi. Peningkatan diperkirakan sebesar 4% dari arus normal. Sejumlah antisipasi telah disiapkan. Kami akan lakukan skenario untuk penanganannya seperti itu, dan juga untuk yang di gerbang tol Cikarutnya juga kami akan upayakan ya. Pertama kami menyiapkan petugas-petugas jemput kendaraan, dan juga kami juga akan melakukan beberapa mungkin persiapan untuk menambah gardu-gardu tolnya apabila antriannya cukup panjang. Pihak Jasa Marga juga akan menambah jumlah personel di gerbang tol Cikarang Utama untuk melakukan sistem jemput bola kepada pengguna jalan. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.